Bimbingannya dari mana? Halo, kita dari Voice of Bajengrot. Aku Marsha. Aku Siti. Aku Widih. Oke, kegiatannya beberapa bulan ini apa aja ya kalau boleh tahu ya? Kegiatannya beberapa bulan ini masih fokus di show sih. Kemarin kita baru balik tur Asia, ya Asia sama Australia. Terus habis itu langsung melanjut ke sini, ke Bali. Terus habis ini juga kita ke Bandung dan juga gak ada di Garut. Setelah tur berarti ya? Ya, tur Asia dan Australia. Australia. Setelah tur itu kalian mau ada kelanjutan album lagi atau single lagi? Ada. Jadi kemarin kita baru aja melepas dua single kan. Pertama yang White Island, yang kedua yang barengan ini Sonic Panic yang Rumah Tanah. Setelah itu kita juga masih lanjut untuk produksi lagu terus untuk mempersiapkan album kedua di tahun depan. Oh, tahun depan berarti ya. Kira-kira boleh tahu nggak bocorannya gitu? Apa? Ada beberapa yang mau masuk ke tahun depan dan udah nyawain. Ya, ada beberapa yang udah rilis duluan. Ada juga yang pure nanti kita kasih sebagai kejutan yang belum pernah kita bawain di mana-mana dan baru banget. Berarti masih rahasia setengahnya ya? Ya, biar tetap jarat. Harus dipantengin terus pokoknya Instagram kita. Oke, setelah kelanjutannya itu kalian ada rencana tur lagi? Semoga ya. Sebenarnya tawaran udah masuk. Pengennya kemana? Aku sih pengen ke Italia. Itali semua berarti. Ya, Jepang belum pernah. Jepang belum. Ada kendala nggak sih selama tur itu? Kan kalian kayak masih sekolah tuh udah lulus nih? Udah lulus. Oh, udah lulus. Pas tur itu berarti masih sekolah? Oh, udah enggak, udah selesai. Udah enggak, oh berarti udah enggak. Kendalanya apa aja ya? Kendalanya ada kendalanya? Pertama karena kita sekarang kan independen ya. Jadi mungkin kendalanya lebih ke secara materi mungkin. Terus yang kedua, capek aja sih kadang gitu. Karena kan manusia energinya terbatas, kadang ada capeknya, tapi sisanya aman-aman aja sih, fun. Enak berarti ya, happy ya. Happy. Oke, gitu aja ya. Terima kasih. Sama-sama. Udah dulu, bye-bye. See you next time.